Dia masih rumpa langkah tinggi sampai na. Ada bagian sampai kata Hussein. Blessing saja nampaknya begitu cerdik dari Hussein. Hussein pemain asal dari Pleret. Umpannya dari Bau Tansen. Mas kembali lagi ke depan kali Toil. Masih kali Nahar Hussein. Toil Ramon. Nampaknya di long net yang dengan dari wasit. Hingga keuntungan poin untuk Kili-Kili. Tiga. Kan. Poin. Ya kembali lagi dari pertandingan nampaknya kali ini. Oh, apa yang terjadi sang setter. Dari nomor punggung 3 saudara Doni. Hingga menjadi 3-0. Ada dari ketika sepintekan ini Toel saja nampaknya. Masih ada Bagrek, angka 3 Aris. Ada Umbal, di Marisa nomor punggung 10. Backattack kali ini terjadi. Apa yang terjadi nampaknya backattack error dari nomor punggung 5 saudara Pele. Masih di sana seorang Bang Bagrek timang-timang flashing. Nampaknya tidak menyeberangi net dari siap dari Bang Bede atau Bang Bagrek. Hingga keuntungan poin untuk Bola Dewa 1. Ya kembali dengan Hussein. Flashing tempatnya dicocol saja dari seorang Hussein. Cek mana cek, cek, ini mau cek. Nge-tepeng, cek. Ya, kembali ke Hussein di sana, angkat tinggi, terima. Nampaknya save error yang ditempatkan. Poin keuntungan untuk VV Kili-Kili. Masih Hussein di sana, angkat tinggi. Terima Bola Dewa. Angkat tinggi, nampaknya free ball yang ditempatkan dari VV Kili-Kili. Hussein angkat tinggi, sana umbal. Ditutup saja nampaknya apa yang terjadi. Wasit menganggap netting berpunggung 3. Dari Bola Dewa. Masih sana Hussein di sana Hussein. Angkat tinggi Hussein serdok. Terima kali ini. Angkat tinggi pekatnya kali ini Bola Dewa. Oh apa yang terjadi nampaknya ecer. Hingga keuntungan untuk Kili-Kili. 8-1 kali Hussein kali ini. Terima baik. Dan kerempuan free ball. Nampaknya apa yang terjadi. Hussein nampaknya sekarang ini. Hingga Hussein angkat. Oh, wis pegel nampaknya jam set dilakukan oleh Hussein. Hingga penambah poin untuk Bola Dewa 9-2. Terima kasih Hussein. Ada Bagrek tinggi umbal. Apa yang terjadi? Sepekan error yang dilakukan oleh umbal. Nampaknya lalu eksplosi. Oh, keter permintaan ini. Ayo lanjut. Masih di pertandingan pertama antara dari Kili-Kili dan Bola Dewa. Si Raymond jebolan pemain dari Indomaret Galgamba. Nampaknya seorang Raymond membuang-buang poin di keuntungan untuk Bola Dewa 4-10. Angka tinggi di sana berpunggung 2 ada Ferry. Nampaknya sis error yang dilakukan oleh Ferry. Hingga menjadi keuntungan untuk Kili-Kili 11-4. Masih Hussein di sana. Pelajarnya terima. Apa yang terjadi nampaknya error dari seorang Hussein. Masih kembali Bola Dewa. Hussein bakal tinggi. Kali Bagrek. Apa yang terjadi nampaknya bola cepat dimainkan arah Bagrek. Citakan kilat dan serang Owe. Menjadi 12-5. Ini mah peringatan Gunoca. Masih terumpul karena terima hasil Ferry. Angkat tinggi untuk kali ini. Free ball terjadi. Cocok Lucep. Awi Toel Manik. Iya angkat tinggi. Iya. Masih terjadi karena ini. Bola rally panjang nampaknya. Awi Toel. Perang saya turu ya uya. Hingga keuntungan untuk Bola Dewa 6-12. Masih dari nomor punggung 10 dari Bola Dewa. Terima sana umpul. Angkat tinggi. Terburu-buru nampaknya antara Bagrek dan seorang Awi. Hingga menjadi poin 7-12. Masih nomor punggung 10. Kali ini seorang sapar berbuang angkat tinggi. Sangat pengetan Hussein. Masih bisa terima baik. Cocok ke depan. Kali ini coy kata pressing. Nampaknya mager. Cukup mager yang dilakukan oleh umpul. Pressing. Baik, kembali lagi sama Bola Dewa. Tinggi di sana. Ada Bang Rekawi.
cukup cewek chemistry antara dua pemain asal dari Wonogiri Sorong. Awi ditetangkan langsung dari sisi kiri. Awi pedesan Ento angkat tinggi. Awi lanjut dan nampaknya terlalu susu set dari seorang Awi hingga keuntungan bergeser poin menjadi 9-13. Masih pelatih banget tinggi-tinggi terima seorang Aris. Ada bakring angkat tinggi Hussein masih bisa dipegangkan. Total lagi kali ini Toel apa yang terjadi umbal cok depan lagi Hussein upper block kejak mononu nampaknya sebagai upper block dari seorang Hussein nampak puni-puni main oleh VB gili-gili angkat tinggi sebagai tengah Toto terlalu susu nampaknya di pemain bola Dewa hingga menjadi poin tambah untuk gili-gili Katedral Metropolitana. Ada bagrek kita akan petir angkat tinggi ke depan masih temen nampaknya penemuan bola yang kurang pendek dari Hussein hingga bergeser poin untuk bola Dewa 10-15 kacik limo masih kali terima Hussein di sana apa tim out diambil oleh bola Dewa tim outing loh ini siapa kan kita rana. Ya kembali lagi di pertandingan antara VB Gili-Gili yang nampaknya membawa supporter ada 5.000 penonton dan disusul oleh Mas Didin Boy. Bos pasir ini ngarep mulu, bos pasir ku ngarep. Kak Panjul kembali lagi kepala Dewa di sana nampaknya Dewa umbal akan dibagi kali ini Hussein nampaknya bola antara ada bola tumpuk yang dilakukan antara Bagrek dan Hussein melakukan penipu poin menjadi 16-10 Kadoja ada Hussein di sana Hussein yang terpaling baik Sefer Aranisi namun Perolika apa mana selesai masih dari bola Dewa di sana lanjut Dewa Hussein ada Bagrek yang tinggi kembali Hussein error spekan dilakukan back attack dari seorang Hussein hingga keuntungan untuk bola Dewa 12-16 masih saudara kali ini Doni Haryono angkat tinggi ada bagre kali ini Raymond apa yang terjadi ada umbal dipelatkan saja kali ini 1, 2, 3, 4, 5 masih ada Hussein di pengarah Toel lagi ada Aris apa yang terjadi bagre Toel Rawan nampaknya Rawan yang ngelot digitan apa yang terjadi Pasem dibuat kali ini umbal umbul nampaknya SMR kakak terumbul aja mikiri kakek pembul hingga kebutuhan untuk bola Dewa 13-16 pasir orang tua dengan Reno kali ini amat tinggi terbakarkan Raymond apa yang terjadi penerimaan kurang baik dari pemain dari bola Dewa hingga menjadi jadi untuk kiri-kiri 18-13 ada Rewa di sana pemain jebolan putra dari Galagamba angkat tinggi di sana satu ke depan back attack Dore apa terjadi sama Pak Greg angkat tinggi Awi Omen Hussein nampaknya touch out mengenai dari pemain apa sih tenang silongan mbak cepat ini beli mbak tak silinang monggo Kang Justin nah kembali lagi gele-gele sana rupanya seorang Rebon putra Galagamba Rebon pelajar terima di sana angkat tinggi dari seorang angkat tinggi total nampaknya masih Sarawi 1, 2, 3 yang terlalu ke BKT dari umbal racing saja masih tunggu Rondone BKT lagi terjadi masih ada Rusep apa yang dikatakan ke depan umbal nampaknya sudah selesai sepekan dari seorang umbal menunjukkan kelasnya seorang umbal hingga menjadi 20-13 masih di sana seorang Raymond pelajar dari depan angkat tinggi di sana ada Doni cocok apa terjadi kali ini Toe Hussein 1, 2, 3 depan Hussein nampaknya antara Hussein dan Pak Rizky Kemitri sama-sama cepulan keren Rusmi Sarabau Bapak dan Hussein ya kembali lagi dari seorang Raymond di sana angkat tinggi di sana ada Doni melakukan bola bisa berdapat ada Pak Greg Awi langsung apa yang terjadi Pak Greg ini Hussein masih 1, 2, 3 apa yang terjadi kali ini sepertinya antara Hussein ada Awi cocok ke depan silau ningat harap maklum 3 keuntungan untuk VB Gili-Gili 22-13
Main spesial seorang Reba di sana angkatan Rahman. Ayangkan 17 saja. Ada Doni. Ribel yang terjadi. Hussein Sadudi Awi. Apa yang terjadi kali ini itu ke depan? Masih bisa dengan Hussein. Awi Toel Maning baik. Angka 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi galang salah. Sobat kena Hussein. Nampaknya sudah selesai sepekan dari seorang Hussein. Putra asal dari Babadan. Masih saudara Raymond cukup baik. Raymond melakukan poin yang cukup baik. Cukup baik saudara Raymond sana terima. Ada dengan punggung 9. Ada Goceng. Lalu ke depan. Ada Awi. Hussein. Nampaknya di belum rapat. Ada nomor punggung 2 dari Galang. Galgamba. Dari Baladewa. Mereka Peri. 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 Oh. Selesai sudah. Iya. Gimana? Andian friend ya? Set point untuk Femi Gili-Gili. Nampaknya di sana adalah Hussein. Siapa yang menang Andian Friend? Hussein terima. Ya, Andian Friend. Oh kali bulu sih kalau sampai balas dewa. Ya. Ada Bapa Greg angkat pelan dan terima di nasional pembalas dewa. Sekarang dapat tuan di garis pekatek. Toel Maning asal Hussein sedang menunggu di sana. Hingga oh nampaknya Raymond melakukan kesalahan. Hingga keuntungan untuk pembalas dewa. Siji kosong. Masih di sana dari pembalas dewa nomor punggung 6. Kali sudah lolos. Apa yang terjadi? Angkat tinggi Hussein hingga pressing nampaknya tidak kuat kali ini. Seorang Hussein yang menjadi poin tambah untuk Bala Dewa. Menang ya. Masuk. Masuk. Poin 3-0 ta. Ajang lamun, tenang, harap maklum ya Caya. Mas Didin, harap maklum. Ya, kembali lagi di pertandingan dari Bala Dewa dan kiri-kiri di sana rupanya berpunggung 4, ada umpul sana ada Budiman, Hussein masih bisa terima dengan, oh apa yang terjadi, bos komunikasi dari pemain dari Bala Dewa, berpunggung 2 dan 8, hingga menjadi 1-3, di set kedua ini ada Hussein di sana, angkat tinggi cocok ke depan, Rasakno angkat tinggi belakang ke depan, total bisa Hussein kembalikan, ada Budiman, ada Bendul dari Umbul hingga lolos blok spekan dari seorang Umbul mencari tambahan poin 2-3. Apa sih Mbak Greg? Yuk. Yang berada kita nampaknya ada Hussein masih tema-tema Hussein tak? Wah ini kini salah kan nulis apa gini? Wah Yusef ya weh sarang maklum. Oh, Bravo Aji untuk pertandingan selanjutnya yaitu Bravo Aji berhadapan dengan Adila Sari. Bravo Aji, apakah sudah berada di sekitaran Ponpes Darurrahmah? Silakan, Bravo Aji dan Adila Sari untuk segera memasuki arena pertandingan. Ya kembali lagi pertandingan antara VB Gili-Gili dan Bala Dewa. Nampaknya sudah poin menjadi 5-3 unggul Bala Dewa. Ada Doni di sana. Pelan terima Yusef. Angkat perkatakan ini Hussein. Nampaknya sudah tuntas dari perkatakan terserah Hussein. Dapat poin untuk Gili-Gili 4-5. Masih seorang rebound bola dari Galagamba. Pelan kita terima di sana. Apa yang terjadi penerimaan bola yang kurang baik dari punggung 6 hingga keuntungan untuk Gili-Gili. Masih seorang rebound. Pelan saja terima di sana. Angkat tinggi Doni sampai terus itu lapang spike. B. Apa yang terjadi Hakim Beres? Lijas anjing. Poin tambah untuk Bala Dewa. 6-5. Ada di sana angkat tinggi. Terima lombal. Ada Budiman melakukan berkata-kata Hussein tuh nampaknya mengenai rot. Hingga. Poin untuk Bala Dewa. Oh, CR yang akan berpunggung 2. Seorang Ferry. Bisting ini masih serang Hussein di sana. Angkat pelan saja terima serang Doni. Angkat tinggi serang pada berikut tak lakukan cocol. Nampaknya sepekan blok lolos dari serang umbel. Umbel mener menjadi 8-6. Ang Deden beri
Sani Citona Aditin. Kali terima Aris. Ada Budiman melakukan. Nampaknya permainan bola antara masih berbaik kalau ada bola Dewa angkat tinggi terima Unyusep. Angkat tinggi Tupet Wel. Awi kurang berbaik. Apa yang terjadi miskomunikasi antara Awi dan Budiman. Hingga menjadi 9-6 Aris. Ada Budiman di sana angkat tinggi tetap Obal. Cukup baik dilakukan variasi antara Budiman dan seorang Obal. Hingga menjadi kemampuan menjadi 7-9. Obal kali ini ada Ria. Angkat tinggi terima di sana. Rumah Pelan Dewa. Angkat tinggi Doni. Ke depan. Apa yang terjadi penerima yang kurang baiknya seorang Aris bagi libero dari kiri-kiri. Tejus Gedi. Angkat tinggi di sana. Ada Budiman Awi. Lakukan bola cepat dimakan dari Awi dan Budiman. Hingga tambah poin untuk kiri-kiri. 8-10 Kacek Lolo. Angkat tinggi seorang Awi. Pelan saja terima di sana. Rupala Dewa. Cocok ke depan. Masih bisa terima Kiwi saja. Ada Ibal. Apa yang terjadi Raymond? Kali ini 1-3. Ada Yusef. Sudah selesai melakukan Yusef hingga out. Hingga untuk para Dewa 11-8. Masih kali ini angka jam setai. Terima terang umbal. Ada Budiman. 1-2 ke Raymond. Nampaknya begitu keras. Tapi wasit atau lijas menganggap out. Poin sia-sia didapatkan untuk dari Pala Dewa. Masih ada Pala Dewa namanya ada Pili. Apa yang terjadi seorang Pili? Pemain asal dari Brazil. Seorang Pili melakukan tap error hingga keuntungan untuk kili-kili. Bersama masih Budiman di sana. Pelan saja terima. Ada Pala Dewa. Angkat tinggi dari Bukatek. Masih terjadi terima umbal. Apa terjadi 1-2-3-5-5-5-7. Yusef. Masih bisa terima dengan baik. Toel Maning rebutan. Apa yang terjadi? Wasit tidak katon. Payung. Yo pekaro wis siang. Ya kembali lagi untuk dari PB Gili ada Budiman di sana. Angkat di game. Masih bisa diselesaikan tuntas. Harap tenang. Mau panasan lah ya dipayungi angin jelong. Masih kembali nampaknya. Save error yang dilakukan berbogong 6 saudara. Goblas. Hingga menjadi 11-13. Ada Yusef. Angkat Yusef. Terima pelan di sana. Angkat tinggi Doni. Apa yang dilakukan? Placing terima. Ada Yusef. Budiman. Umbal. Melakukan spekan begitu oke dari umbal. Ya berita panggilan kembali untuk Bravo Haji. Masih Yusef di sana. Nampaknya apa yang terjadi begitu keras. Sebagai kita tahu Yusef. Pelan cerita tuel. Apa yang terjadi dribble 1-2-3. Hussein. Lakukan back attack dia serang Hussein. Posein poin dari asal dari kiri-kiri. Seorang Hussein Al-Atos. Masih sama namanya dan Yusef. Yusef angkat tinggi. Troyok. Terima. Apa yang terjadi penerimaan bola pertama yang kurang baik dari pemain dari Pala Dewa. Hingga bertambah poin untuk kiri-kiri. 14-13. Kacik siji. Ada Yusef di sana. Enak. Donat. Ya. Rasa susu. Apa yang terjadi nampaknya. Digunakan poin untuk dari Pala Dewa. Nampaknya seorang Doni di sana. Ada Doni. Ada Doni pelan saja. Terima Yusef. Angkat ke Budiman kali ini. Hussein. Lolos blok spekan dari seorang Hussein. Benar-benar Hussein menunjukkan kelasnya sebagai raja-raja Tarkam. Hingga masih ada Rebon. Cepulan putra Kalakamba. Nampaknya. Terima saja. Pressing. Rasa no. Nampaknya nyangkrok saja dari pemain dari Pala Dewa. Hingga masih Raymond. Raymond putra Galagamba. Prima angkat tinggi. Cocok ke depan Doni. Oke. 1-2-3 dari Yusef. Angkat tinggi Budiman. Kali ini umbal. Apa yang terjadi nampaknya? Di plating di namun bolu ya. Plating hingga keuntungan untuk VB Gele-Gele 17-14 set kedua. Ada Raymond di sana nampaknya.
angkat terima, coba ke depan, angkat tinggi, los. Apa yang terjadi? Nampaknya penglihatannya cukup baik dari seorang Pele. Pemain ditetapkan langsung dari Brazil, seorang Pele. Angkat tinggi di sana, berpunggung dua. Terima baik Rusev, ada Budiman, Awi, masih Rusev. Oh, apa yang terjadi kali ini antara Hussein dan Budiman? Nino baru jadi nomor punggung dua, angkat tinggi. Poin sia-sia ditempatkan oleh untuk VB Kili-Kili. Ega menjadi geser poin 18-16. Hussein, ada Hussein di sana. Angkat, oh, service error dilakukan oleh ya, di lapangan yang kedua ya. Silakan masuk, masuk lapangan kedua. Boleh masuk. Silakan warming up di lapangan yang kedua. Ya baik, kembali lagi pertandingan adalah kiri-kiri ada pelatih dewa yang banyak serang bumbal di sana. Bumbal angkat tinggi timang slow, terima ada pelatih dewa di sana, angkat tinggi bagai terlatuh. Nampaknya dibiarkan saja oleh biru serang Aris. Cukup baik Aris melakukan penglihatannya untuk PB kiri-kiri menjadi 20-17. Ada serang bumbal angkat tinggi, seret, terima. Bagus sekali save dari seorang Umbel atau sedang Ria nampaknya. Ditetangkan langsung dari Cikarang seorang Umbel. Pelan, terima di sana ada bola dewa. Angkat tinggi Doni melakukan 1-2-3 manuver cukup baik. Satu ancaman yang terjadi bu. Oh, Susep masih bisa dimenangkan akan kita lolos. Sop, ada Aris, ada Umbel kali ini angkat tinggi. Terima free ball. Free ball apa yang terjadi? Nampaknya tidak bisa menyeberangi net alias kena angin. Hingga keuntungan untuk bola dewa. 18-21 di sana dapatnya menari-nari akan berbola dewa. Terima Umbel. Ada Budiman Awi. Apa cuek saja? Kali Yusef. Ada Budiman Hussein. Oh, apa yang terjadi kali ini antara Hussein? Melakukan spike error hingga poin untuk bola dewa. Terima. Oh, Ecel, Ecel, Ecel. Pemain yang baru masuk, salah satu orang merapat sumber suara dulu itu. Yang baru masuk ya, itu Adela atau Bravo Haji? Bravo ya? Ofisialnya kesini dulu. Registrasi dulu. Kanggo pemain, Kang Ari, pemain-main. Nonton baik ini dodok barisan gitu. Ya, kembali lagi di pertandingan. Lebangan satu di set kedua ini antara VB Kili-Kili melawan Bala Dewa. Bukan Maha Dewa. Baik. Masih bola ditikan dari bola Dewan berpunggung 11. Nampaknya serang Ali Batasa. Angkat tinggi. Ada Budiman. Yusef. Nampaknya sepekan begitu tajam dari serang Yusef melakukan hingga keuntungan menjadi 22-20. Ada serang Awi Ewo. Awi Ewo bos entok nampaknya angkat tinggi. Terima sana ada bola Dewa. Angkat tinggi pada pemain kali ini satu cepat. Apa yang terjadi? Nampaknya bola yang kurang berdepan uduk dari serang setter dan sama spiker. Seorang pilih hingga mencari poin untuk pergantian pemain. Oh, nampaknya seorang Encep Budiman. Encep, Encep. Pemain kolosal dari kiri-kiri nampaknya dimasukkan dari sang iya. Encep. Apa yang terjadi? Nampaknya save error yang dilakukan dari seorang Awi hingga untuk menjadi 21-23. Angkat tinggi Pele. Terima di sana Umbal. Budiman. Apa terjadi? Bola pertama yang kurang baik antara dari bola baik kiri-kiri menjadi 22-23. Angkat tinggi sana Pele. Terima Umbal. Ke depan Encep. Apa yang terjadi? Cukup baik nampaknya spekan dan serang Encep. Pemain nampaknya kolosal dari VB Kili-Kili hingga poin menjadi set point. Angkat tinggi di sana masih ada Doni. Cuan ke depan. Loh, cukup baik serang Encep melakukan point block hingga keuntungan menjadi untuk Kili-Kili lolos babak selanjutnya. Ya, untuk di pertandingan selanjutnya di lapangan pertama agar dipersiapkan.